Pemirsa, puluhan warga binaan Lapas Banyuwangi mendapat tambahan bekal keterampilan memangkas rambut yang dilatih secara langsung oleh Sanggar Kegiatan Belajar Pok Jargiri melalui program Banyuwangi Ayo Kursus yang digerakkan oleh Pemkab Banyuwangi. Bekal keterampilan yang diberikan kepada warga binaan ini diharapkan dapat membawa manfaat ke depannya. Pemirsa, warga binaan Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banyuwangi kembali mendapatkan tambahan bekal keterampilan. Kali ini warga binaan dilatih memangkas rambut atau juga biasa dikenal dengan barbershop pada Sabtu 16 Maret 2024. Pelatihan atau kursus itu terlaksana melalui kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Pokjar Kiri. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari program Banyuwangi Ayo Kursus yang digerakkan oleh Pemkab Banyuwangi. Kegiatan yang diikuti oleh 35 warga binaan dilaksanakan di Aula Saharjo, Lapas Banyuwangi dengan dipandu oleh instruktur dari SKB Pokjar Kiri. Kepala Lapas Banyuwangi Agus Wahono menyebutkan, bekal keterampilan barbershop akan sangat berguna bagi warga binaan ketika sudah bebas nanti. Agus mengatakan, kegiatan pembinaan dengan melibatkan pihak luar sangatlah mendukung kegiatan pembinaan di Lapas Banyuwangi. Hal itu mampu menghadirkan bekal keterampilan yang beragam dan menjangkau seluruh warga binaan. Agus berharap kerjasama dalam hal pembinaan dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga bekal keterampilan yang diberikan kepada warga binaan benar-benar matang dan dapat membawa manfaat. Menurutnya, terdapat 3 pilar yang dapat menjadi indikator keberhasilan kegiatan pembinaan di lapas, yaitu warga binaan, petugas, dan pihak eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Bulis dari SKP Negeri Banyuwangi Pokja Kiri. Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 16 Maret 2024, kami mengadakan pelatihan kursus barbershop ya Bu ya, kepada warga binaan di Lapas Banyuwangi ini. Ini program Banyuwangi dari pemerintah Kota Banyuwangi. Banyuwangi Ayo Kursus. Banyuwangi Ayo Kursus, dan alhamdulillah kami terjalin kerjasama. Terima kasih sekali lagi Bu, sudah melakukan pelatihan kepada warga binaan kami. Dan kami, harapan kami memang kami mencoba untuk selalu bekerja sama dengan pihak luar, karena memang itu yang sangat mendukung dalam pembinaan warga binaan di Lapas Banyuwangi ini, dan nanti hasilnya memang akan lebih baik lagi. Terutama memang bagi mereka, supaya mereka sebelum mereka bebas itu punya bekal keterampilan yang nantinya berguna untuk bekal mereka di setelah bebas bisa untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan penghasilan yang lainnya. Dan alhamdulillah kerjasama dengan Bulis ini baru tahun ini ya Bu ya, baru tahun ini terjalin, dan kami sudah komitmen untuk tahun-tahun yang akan datang. Kami mohon memang terus dibantu kami, karena memang pembinaan itu berhasil ada 3 pilar atau 3 unsur. Yang pertama itu warga binaan, yaitu petugas atau pendanaan, dan juga pemerintah daerah atau masyarakat, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan yang turut membantu kami dalam pembinaan ini. Dan memang kami sangat-sangat apresiasi kepada SKB Negeri Banyuwangi yang melakukan pelatihan barbershop pada hari ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.